Hai netizen Metro TV, di tengah kampanye di Jawa Tengah, Capres nomor 3 Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk mengunjungi kediaman Habib Syekh di Solo. Kalau kami dengarkan, tidak ada pembicaraan tentang politik, tapi Ganjar tadi hanya menanyakan apa kabar, kemudian bagaimana kegiatan nanti saat tahun baru, dan juga hanya sekedar bersilaturahmi saja. Jadi kalau Anda penasaran seperti apa kegiatan para Capres dan Cawapres selama masa kampanye ini, jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan juga TikTok Metro TV. Muter-muter begini terus. Saya lihat di Solo lah, ini gak piye kayak nangis Solo, tapi orang mengangkat. Dan pas tanggal yang dosong, aneh buatan masuk. Terus, dengan penasara, Mas harus balik ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.